mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Indramayu yang ke-495. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina, SA, MA, CRA, beserta jajarannya, dan kepada Ketua Panitia HUT Hari Jadi Indramayu, Dr. Insinyur Haji Setiawan, SMHM, MT. Semoga Hari Jadi Kota Indramayu menjadi barometer keberhasilan Kabupaten Indramayu dengan visi Indramayu yang bermartabat. Semoga Indramayu berubah lebih baik. Sebagai apresiasi kepada masyarakat Indramayu pada Hari Jadi Indramayu yang ke-495 dengan mengusung tema Pulih Bangkit Pasca COVID-19 dengan ketahanan pangan, budaya, dan ekonomi kreatif, kami mengundang masyarakat Indramayu dan Kiayu Majakuning untuk bisa menghadiri menyaksikan panggung hiburan Karnaval SCTV yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober dan 16 Oktober 2022 bertempat di lapangan Athletic Sport Center Indramayu. Kami menghimbau agar kita semua menjaga keamanan dan menggunakan protokol kesehatan serta dilarang membawa senjata tajam dan minuman keras. Atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Saya bangga jadi wong Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indramayu tercinta, Bumi Wiralodra bermartabat di 495. Semoga sukses selalu, berjaya, dan untuk kebaikan Indramayu. Sukses selalu. Selamat Hari Jadi Kabupaten Indramayu yang ke-495. Semoga semakin maju. Debat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo seluruh masyarakat Indramayu kita meriahkan, kita ramaikan gelaran Karnaval SCTV yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2022. Tanggal 15 Oktober nanti akan tayang di SCTV jam 2 siang sampai jam 4, kemudian hari Minggunya jam 7 sampai jam 40, dan sorenya ada lagi jam 2 sampai jam 4. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu yang ingin menyaksikan langsung di lapangan Athletic Sport Center Indramayu agar menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Ini semua demi untuk Kabupaten Indramayu kita yang tercinta, yang bermartabat, ya, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Oke, semuanya harus tertib, jaga keamanan dan kondusivitas daerah.